Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan gue Timothy di edisi Bongkar Chord. Nah, untuk edisi Bongkar Chord kali ini, gue bakal membahas mengenai lagu tak apa, bagaimana cara bermainnya, dan chord apa aja yang ada di lagu ini. Oke teman-teman semua, jadi di lagu tak apa ini ada beberapa bagiannya, yaitu pertama intro, kemudian verse, pre-chorus, dan yang terakhir adalah chorus. Jadi gue bakal jelasin satu-satu cara mainnya dan chordnya apa aja. Dimulai dari yang paling pertama yaitu intro. Oke, jadi untuk lagu tak apa ini mainnya di nada dasar G, tapi gue mainnya di capo fret 7, jadi main dari C. Nanti gue juga jelasinnya dari C karena pakai capo di fret 7. Oke, jadi yang pertama gue bakal ngejelasin gimana cara main lagunya di bagian intro dan chordnya apa aja. Sebenarnya untuk chordnya itu di bagian intro cuma dua, yaitu C dan F. Nah, tapi untuk cara bermainnya agak susah, yaitu kalian juga harus bermain melodi vokalnya dengan senar bawahnya ini, senar 1, 2, 3. Gue bakal nunjukin cara mainnya, pelan-pelan kalian bisa ikutin ya, kayak gini. Oke, jadi itu buat intronya. Sekarang masuk ke bagian selanjutnya yaitu verse. Untuk bagian verse, kuncinya juga sama yaitu cuma C dan F. Dan cara bermainnya pun sama. Dan untuk beberapa verse yang lain kan ada beberapa verse tuh di lagu ini. Nah itu juga cara bermainnya sama. Dan gue bakal ngemainin ulang supaya kalian gak bingung nanti perbedaannya antara intro dan verse. Karena sebenarnya sama, cuma di akhir aja beda kayak gitu. Gini cara mainnya. Nah, selanjutnya masih ke bagian pre-chorus, teman-teman. Di bagian pre-chorus ini chordnya lumayan banyak, yaitu yang pertama ada A minor. Selanjutnya ada B minor, tapi kalian cuma main dua senar aja. Kemudian C. C on E. Dan yang terakhir F. Terdapat cara bermain yang berbeda di bagian pre-chorus, yaitu ada dua cara bermainnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, itu untuk bagian pre-chorus. Selanjutnya kita masuk ke bagian chorus atau ref. Di bagian chorusnya juga kuncinya cuma dua, yaitu C dan F. Dan cara bermainnya lebih mudah. Sebenarnya paling mudah di lagu ini adalah bermain chorusnya, yaitu hanya seperti ini.
Itu dia teman-teman semua, Bongkar Chord edisi Tak Apa. Semoga tutorial tadi bisa membantu teman-teman semua untuk mengulik lagu Tak Apa dan bermain lagu Tak Apa dengan gitar dan bisa bernyanyi lagu Tak Apa bersama teman-teman kalian semua. Itu aja, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa saksikan terus Bongkar Chord edisi selanjutnya. Dan tetap support Daun Jatuh dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya, sampai bersua.